Pak Mutajam, sejauh ini dari penyelidikan pihak kepolisian, bagaimana atau apa penyebab sebenarnya dari tembok sekolah yang roboh ini, Pak? Untuk diketahui, Mbak, penyelidikan belum dilakukan. Kita masih fokus membantu seluruh petugas yang ada memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau berada di MTSN 19 ini, Mbak. Penyelidikan tentunya masih kita lakukan, pasti. Hanya saja fokus kami evakuasi dan penyelamatan. Baik. Jadi saat ini masih ada yang sedang dievakuasi begitu, Pak? Masih, Mbak. Tim ini masih bekerja dari pemadam, dari Basarnas. Apakah masih ada yang tertimpa tembok, Pak? Kami memastikan dengan membongkar tembok yang rubuh ini apakah ada yang terjebak, sambil menunggu air surut, pompa dari pemadam masih bekerja, Mbak. Baik, apakah para siswa juga melaporkan begitu ada teman mereka yang masih hilang, Pak Mutajam? Sampai saat ini dari keluarga pun belum ada yang melaporkan, namun kita harus memastikan secara fix, secara rigid tentang fakta di lapangan bahwa jangan sampai ada lagi. Kalaupun ada, sekarang dari PMI, dari Basarnas, dari pemadam, semua masih bekerja, Mbak.